berkorban demi pembangunan, meningkatkan sosioekonomi pada masa sama memastikan kelestarian alam terpelihara. Itulah menjadi suntikan semangat kepada masyarakat orang asli di Gua Musang, Kelantan dengan terbinanya empangan hidroelektrik Nenggiri. Laporan Suhil Muhammad Nur. Pembinaan empangan hidroelektrik Nenggiri di Gua Musang, Kelantan ini telah mencapai tahap kemajuan kepada 40% dan dijangka siap menjelang 2027. Dijangka bakal memberi impak yang besar kepada Kelantan dan memberikan sumber tenaga yang lebih konsisten kepada seluruh negara. Dalam pada itu, memberikan pembangunan yang lebih kondusif kepada penduduk masyarakat orang asli. Selain membuka peluang pekerjaan serta ekonomi baharu, empangan Nenggiri itu juga bakal membawa pelbagai manfaat demi kesejahteraan rakyat, terutama pembangunan masyarakat orang asli. Perkara ini menjadi harapan kepada penduduk kampung supaya kehidupan penduduk kampung akan lebih berdaya maju, berdaya tahan dan bersaing. Jadi saya nampak projek ini objektif dia adalah benar-benar tercapai untuk menepati hasrat dan harapan penduduk kampung. Harap-harap ada pekerjaan, peluang pekerjaan untuk anak muda masa depan. Menurut Ketua Jajahan Gua Musang, Nik Raistan Nik Daud, pembinaan penempatan baharu kepada hampir 1,200 penduduk orang asli yang terbabit dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2026. Ia meliputi tapak rumah seluas 0.2 hektar dan rumah berkeluasan 750 kaki persegi, tapak dusun 0.2 hektar, ladang getah 2.2 hektar, selain kemudahan awam seperti sekolah, tadika, balai rawatan, surau dan lot kedai. Penduduk orang asli yang bakal ke penempatan baharu akan menerima infrastruktur keperluan asas lebih baik serta selesa membabitkan 249 ketua isi rumah dari Pos Pulat, Pos Tohoi dan Kampung Bias. Laporan Sukil Muhammad Nur, RTM.